Selamat lemai serta merik tabi basang bagi kita semua. Bukulah yang waku esnanala. Berita keterubah. Rakyat berpelilih limbang dipinta majak ke sukung sidak ngagai pegai gabungan parti Sarawak GPS berpenguat berpilih besai PRU ke-15 di dekat datai. Sapit Menteri Pemansang Menua Pesisir Malaysia, Dato' Hasbi Habibullah Madah, Anang Ketegal Pekara Miat ngau pengawak kempai tembok digagak, nasuah sukung rakyat tau ngaliah. Ukai seminatnya ajak ku ya, penyerakup megak berguna benar nyenggau berparti politik bakal berparti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB tau ke GPS. Ia berjakup munyinya maya program pemesai begulai ngau mensia mayuah, pengawak nyuak ke check outright grant kaban Parlimen Limbang di Dewan Kampung Bunga Raya Limbang empai lama tu tadi. Mayanya RM316,000 geran cek disuak ke ngaga 39 penerima ari komiti serta gerempuang. Berita nangkan ketuk. Udah 2 tahun nak diatur ketegak pandemik COVID-19, tahu untuk program makan tahun perdana sekali lagi diatur gerempuang kedayan Limbang. Sapit Menteri Bertanam Bertopik Moden engau pemansang kandang menua Sarawak, Dato' Abdul Rahman Ismail Madah ari pemutus muka baru antara menua Brunei, programnya matak mayuh temuai ari menuanya. Ia berjakup menyinyak maya berjari ke malam pengerami makan tahun perdana 2022 di Kampung Sayung Empai Lamak tu tadi. Program makan tahun perdananya belak disempulang ngau macam bengkah program bukai. Buat perkara bukai, Datuk Dr. Abdul Rahman kemegak kaban kunsil negeri Adun Bukit Kota Madah, gerempuan kedayan Limbang diatuk benung lurundiang dekat ngagak bangunan dirimpu, tip berguna ke ungkus RM5.9 juta lalu udah dikemenar ke Premier Sarawak. Bak pengerami nyak megak ia bisik nyuak ke belanja RM15,000 ngagai gerempuang kedayan Limbang. Berita nangkan ketuk. Pesta daro sekali lagi ngericah menuanya, udah kelama nadai diatur ketegal COVID-19. Serak tu macam bengkah program diatur dikena ngericah pengerami nyak belabuh 5 nyentuh 14 Ogostok. Kelai ngepun ke pengerami nyak di penyadi adun daro, Safi'i Ahmad lalu balak diguluk kaban Parlimen Igan Ahmad Joni Zawawi. Safi'i ngau Ahmad Joni megak belak bersawup serta beberik ke belanja dikena ngemujur ke pengerami ke sekali itu. Kelimpah harinya ex kaban Parlimen Igan, Dato' Abdul Wahab Dolah megak bisik ngemansut ke belanja bertuju ke sepaka. Pengeraminya disadang dekat di penyadi Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Dato' Abang Openg kena 14 Ogostok. Lalu pengerami nutup dekat di penyadi Sapit Menteri Berupis Premier Sarawak, Perkara Korporat Pemadah Ngau UKAS, Dato' Abdullah Saidul muak kelemai. Kena pagi hari 6 tu tadi, Safi'i Ngau Ahmad Juni ngelaik pengawak melekak ke penyerta jelajah berbasikal Daro Da'o berserimai Pesta Daro 2022 di Medan Selera Daro. Program kediatur Kelab Rando pelilih Daronya digulut 50 ikut penyerta. Berita udah tu. Jelajah aspirasi keluarga Malaysia negeri Sarawak ke diatur 3 hari berunggu belabuh 5 Ogos tu tadi, nerima sambut ke mana hari mensia mayuah. Tuk lebih lagi bala nembiak kena awaknya bagi kak ke kerja puang, TBC dipandang ke mayuh kumpulan besai, maya programnya diatur. Pemerintah Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS bisik datang ngeranau mensia mayuh ke bala ngolok programnya. Sangat bagus, sangat menarik dan ia dapat provide for the youngsters untuk merangka ataupun pola perjalanan naiknya based on apa senarai jawatan yang ditawarkan. Naiknya boleh nangka apa, boleh merangka apa, apa naiknya boleh target in the future, and then company boleh screen all the candidates macam semua naiknya pun qualification, and then what's the strength and the and weaknesses, I mean mostly a strength lah apa yang the candidates yang good at. The best part is Danya boleh macam willingness. Danya tahu kandidat datang, Danya tahu sendiri Danya mau kerja. Saya harap semua orang yang datang ke diambil bekerja lah. Program keluarga Malaysia tu bagi kami bagus lah bilanya open untuk pola carnival kejaya juga. Sebab so, bagi kami nowadays lepas COVID macam banyak lah orang dah start sedia kerja. Jadi bila dah buka balik untuk carnival kejaya macam tu, kami orang dah start untuk cari kerja balik, untuk recover cari kerja. Dapat sedikit sebanyak tolong silat lain tu untuk dapatkan kerja selepas COVID tu. Okay, daripada kawan pun boost untuk GTR, ground team rate tu, kawan dapat banyak sambutan juga lah. Keep on coming, daripada awal pagi start buka sampai ke petang memang selalu memang ada je lah.
Kawan pun non-stop untuk keep on interviewing. Kami banyak kandidat yang berpotensi juga lah sebenarnya datang interview tu. Pan kami selepas program tu dah habis ke lah, kami yang akan dapat kerja. Kami dah start recover back from COVID-19 and dapat stabilkan balik lah, sebab emang yang datang interview pun bila kita tanya, most of them tu sebenarnya banyak yang kena retrench, kena buang kerja semua. Jadi bila dah ada kerja balik tu dapat sustain their life lah. Program seperti tu honestly sangat bagus lah. Dengan keadaan kinet tu banyak orang mencari kerja. But malangnya bukan semua orang ada peluang untuk pergi ke tempat dia ataupun tahu tentang company. But in this case, kami orang yang bawa majikan. So orang pun tahu cara untuk apply kerja dan ada peluang untuk apply kerja. Okay, so selama 3 hari tu sambutan memang tinggi. Memang almost every day, memang hampir mencecah beberapa ratus lah. In total actually, if I'm not mistaken, memang 1,000 lebih. Lebih dari 1,000 lah. Berita Lumba. Perintah Sarawak mangai ke pengandal ngagai atlet Sarawak ke dipilih ngari ke menua berpekit Muay Thai Remaja Dunia IFMA 2022 ke diatur hari 9 nyentuk 21 Ogos tu tarik di Sunway Convention Center Kuala Lumpur. Tuai Pegawai Eksekutif UPS Lumbak Sarawak SSC Moshidi Frederick Madah ia nyukung amat pengawak ngemansang ke main Muay Thai negeri tu lalu andal atlet ke dipilih oleh Mike Nama Manah menua lebih agi Sarawak berpekitnya. Kita memang biasa menyokong lah penggunaan sukan Muay Thai ini. Lebih lagi apabila atlet kita terpilih untuk menjadi Malaysia dalam perjuangan yang datang ini, dan harapan kita supaya atlet kita akan dapat membawa sesuatu ya, terutama dari segi pingat ya, mana dikatakan oleh pihak persatuan tadi dan juga jurulatih coach, dan kita percaya bahawa dengan kerjasama dan juga latihan yang telah dijalani dengan pendedahan juga selama ini, atlet-atlet kita insyaAllah akan berjaya lah membawa satu kejayaan yang kita impikan. Ia berjakut munyinya maya pengerami nyuak ketambai atlet Sarawak berpusat akuatik Pandalela Rinong Petrajaya kena resatu. Sarawak nganjung 9 ikut atlet berpekiatnya ke dibagi ngagai 2 tim. Nangkannya jurulatih Muhammad Azan Nazri maya dirandau madah ke ia ngarap kepala atlet mandang ke penyulut berpekiat Serato. Ia megak madah pekiatnya dekat merik penelebak ngagai atlet Muay Thai Sarawak lebih lagi sidak ke udah dipilih ngambil bagi berlumba Malaysia Sukma di Kuala Lumpur September kedekat atai. Nah, kak tu dulu edisi malam gulai maku Isnanala. Berita kesil lagi tau di pedak dengah semua laman media UKAS. Yang kau mbak portal ukas.sarawak.gov.my. Nggak UKAS channel di YouTube. UKAS #berkunci penerang keramat. Selamat malam.